Assalamualaikum. Nama saya Mas Budi Abdul Malik. Nama lebih mesra panggil Eddy. Saya merupakan aktivis alam sekitar dan nature guide di Mukim Pesangan, Kampung Kuantan. Apa yang saya lakukan adalah konservasi sayangi Sungai Selangor, iaitu river cleanup dan replanting mangrove. Okay, yang ini pokok berembang ataupun dalam saintifik dia Senaratia fusularis. Pokok ni sangat penting pada kehidupan kelip-kelip. Sebab apa? Kelip-kelip dewasa dia akan hinggap pada pokok ni untuk makan nektar. Semua makanan kelip-kelip lah. Dan sebagai tempat mengawan untuk kelip-kelip jantan dengan betina. Okay, kebiasaannya untuk pembesaran sungai, setiap bulan kita akan menggunakan tangguh sebagai alatan untuk menangkap sampah lah. Lepas tu kita akan canvas, dan canvas tu sebagai untuk asingkan kategori sampah plastik, kaca dengan polystyrene. So kita akan timbang, rekodkan data dan kita akan agihkan kepada yang tak berkuasa lah. Medik. Apa dia? Ah, jadi. Ah, botol tu. Botol oh, botol ni. Macam ubat sirap. Ubat ke kan. Kalau dalam plastik tablet tu kan. Ataupun yang benda-benda kimikal ke macam tong drum tu ke. Kadang tak larat kita ikat je tepi. Kan. Tapi kita bila free kita bawa angkatlah. Okey, sekarang ni kita tengah melakukan pembesaran Sungai Selangor dengan mengutip sampah. Kita akan kutip dan lepas itu di jeti kita akan rekodkan secara timbang berat. Lepas tu kita akan asingkan mengikut kategori, iaitu plastik, kaca ataupun polystyrene. Harapan saya di masa akan datang adalah first alam sekitar kita terjaga. Lepas tu kesedaran komuniti dan kerjasama daripada pelbagai pihak, sama ada NGO, universiti ataupun kerajaan negeri.